Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Matnor telah memfailkan permohonan kepada Mahkamah Sivil untuk menentukan jika pengampunan yang diberikan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim meliputi kedua-dua hukuman dan sabitan jenayah. Pesuruhjaya PAS Kedah itu memfailkan permohonan itu di bawah aturan 33 Kaedah 2 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 di Mahkamah Tinggi Bidang Kuasa Sivil di Alostar pada 31 Mac lalu. Menurut salinan afidavit sokongan yang dilihat oleh Malaysia Kini, Sanusi memohon perintah mahkamah bagi isu itu untuk menguatkan pembelaannya terhadap saman fitnah Anwar. Isu fakta yang dipohon oleh defendant adalah untuk memutuskan jika pengampunan yang di-Pertuan Agong ke-15 kepada Anwar pada 16 Mei 2018 adalah pengampunan penuh yang bukan sahaja mengenepikan hukuman penjara plaintif tetapi juga mengetepikan sabitannya Anwar di Mahkamah Jenayah. Antara persoalan undang-undang yang diminta Sanusi adalah sama ada pengampunan yang diberikan mengikut Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan berupaya mengakas atau mengenepikan sabitan jenayah. Menerusi pemfailan itu, Sanusi berkata, pernyataan pembelaannya terhadap tindakan fitnah cuba bergantung kepada rekod kes jenayah Anwar sebelum ini yang melibatkan sabitan dan hukuman penjara. Defendant menegaskan bahwa plaintif dalam jawapan kepada pembelaan berpendapat bahwa Sanusi tidak boleh bergantung kepada rekod sedemikian kerana pengampunan telah mengenepikan bukan sahaja hukuman penjara ke atas Anwar tetapi juga sabitan jenayah. Sanusi berkata bahwa mahkamah perlu menentukan sejauh mana pengampunan itu kerana pembelaannya bergantung kepada hujah bahwa kenyataannya yang didakwa Anwar sebagai fitnah sebenarnya adalah berdasarkan fakta yang didakwa.